Di tengah pandemi seperti ini, zakat mal yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi santri, yatim, du'afa, dan penghafal Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bersabda, Islam dibangun atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari. Ayo tunaikan zakat mal di zakatindonesia.com dengan menyisihkan 2,5% dari pendapatan yang kita miliki untuk membantu para santri penghafal Quran. Untuk selengkapnya, Anda bisa mengklik video ini.